Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fathir Salim Channel. Oke guys, kali ini Fathir lagi pengen makan burger nih. Kebetulan di GoFood nyari-nyari-nyari yang deket-deket rumah ada Burger King. Jadi order lah di GoFood Burger King. Nah ternyata di Burger King lagi ada Sakura Collection. Jadi burgernya warna pink gitu. Fathir udah pesen. Wow, udah pesen gitu guys. Jadi dia ada pesennya paket, namanya paket Sakura Collection. Jadi di paket ini kita dapat kentangnya. Nih, paketnya paket berdua. Maksudnya tadi kentang, terus ada yang beef, burger yang beef, sama yang chicken. Kita cobain ya guys ya. Wah, kayaknya bentuknya nggak sesuai sama yang di ini ya, di gambar ya. Ya biasa lah ya, kalau di gambar gitu kan harus menarik. Sama ada minumnya dua. Sekarang kita cobain dulu ya. Ini ada chicken sama yang beef. Kecil lah. Untuk pesen dua, kalau enggak lapar. Nah di burger ini memang Fathir paling sukanya, kalau burger tuh memang Fathir sukanya Burger King. Oke guys, kita lihat ya bentuk dari si burger warna pink. Enaknya sih sebenarnya makan di tempat karena masih pandemi gini kan, jadi kita ngurangi makan-makan di tempat gitulah. Menggiurkan sih bentuknya. Kita bertaruh. Ini karena kayaknya karena pakai motor ya, jadi bentuknya ya gitulah. Oke, jadi ini bentukannya ya, ya gimana ya, karena dibawa bapaknya kasihan. Jadi dia rotinya warna pink, terus ada, nah khasnya itu di paket ini tuh dia namanya Sakura Sauce. Kita belum tahu tuh nih Sakura Sauce-nya kayak gini bentuknya. Terus ada irisan nenas. Nah itu dia, irisan nenas. Terus ada keju, keju slice sama mozzarella gitu. Kayaknya kita gak perlu dikasihin sambal ya, rotok rotinya. Ya udah kita cobain ya guys, burgernya si Burger Pink. Oke, tadi mesen namanya itu paket berdua di GoFood. Dia dapat beef burger sama chicken burger, terus ada kentangnya, ada minumnya. Nah, yang pertama kali Fathir makan itu beef burgernya dulu. Kita cobain ya, gimana nih rasa Sakura Collection-nya Burger King. Rotinya warna pink. Cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Belum kegigit nanasnya. Wait. Jadi overall dari semua satu burger ini, terasanya
ada gurihnya. Rasa nanasnya kayaknya nggak begitu mengganggu ya, jadi enak sih. Terus rotinya kayaknya cuman warna pink gitu, jadi unik gitu ya. Coba lagi ya, penasaran sama si sakura sausnya ini. Ini baru dapat semua nih. Nggak saya dapat, beefnya dapat, gurih dari kejunya dapat, sakura sausnya kayak asam manis, gurih, enak deh. Kalian bisa nyoba deh. Ternyata dia termasuk gede guys. Kira yang terkecil. Ini sakura size, sakura sausnya kayaknya yang bikin enak. Jadi dia asam manis. Terus yang bikin uniknya memang rasa si nenasnya. Menarik. Inovasi. Plus baik. Aku suka banget burgernya di Burger King. So ini termasuk inovasi menarik sih. Apa? Perpaduan dengan nanas. Oke, yang keduanya chicken burger. Tetap dengan si roti pink. Wah, tuh lihat ayamnya nongol. Tetap dengan irisan ini juga nanas. Coba ya. Apakah ada yang berbeda? Bismillahirrahmanirrahim. Sekali gigit langsung ada semuanya masuk. Ada bawangnya, ada nanasnya, ada kejunya. Lebih menariknya ayam. Sisa kura sausnya mungkin enak sih. Keren inovasinya Burger King. Lagi menikmati rasa burgernya. Aku lebih suka dua-duanya, enak sih. Terus kalau yang ayam ada kriuk-kriuknya.
Seperti udah kenyang, guys. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita nyobain Sakura Collection-nya Burger King. Tadi mesen yang chicken burger sama beef burger. Di dalamnya ada irisan nanas, terus ada sakura sauce, ada bawang goreng, ada keju mozzarellanya, ada keju slice-nya. Itu enak banget. Ada perpaduan asam, manis, gurih. Pokoknya kalian bisa order langsung di GoFood, lagi ada potongan harga. Oke, guys, sampai sini dulu videonya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.